Hey, hey, hey. Kalian pernah nggak nyobain gelar tenda, tapi konsepnya private camp? Penasaran kan? Tonton vlognya sampai habis ya. Jadi maksudnya private camp di sini adalah tempatnya kalian sewa atau kalian booking satu tempat sekaligus. Cocok nih buat acara keluarga, teman-teman, rekan-rekan kantor ataupun komunitas. Nah, nama tempatnya yaitu Tarian Jiwa Camping Ground. Lokasinya ini ada di daerah Sukaharja, Cijeruk, Bogor. Untuk menuju ke lokasi area camping groundnya, aksesnya ini bagus banget guys, bisa dilalui motor ataupun mobil. Nanti alamat lengkapnya gua taruh di kolom deskripsi ya. Jika kalian mau booking tempat ini atau sekedar nanya-nanya, nomor telepon pihak pengelolanya gua taruh juga ya di kolom deskripsi. Dan di vlog gua kali ini gua akan jelaskan sedetail-detailnya tentang gimana sih konsep dari Tarian Jiwa Camping Ground ini. Jangan di skip ya. Hai 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 guys, ketemu lagi sama gua Beari. Guys, sini. Tahu gak guys, ini gua mau ngecamp, tapi jenisnya ini beda daripada yang lain guys. Biasanya kalau gua ngecamp itu kan HTM bayar per orang, tapi ini enggak. Ini konsep dari camping groundnya adalah private camp. Jadi kalian private camp itu sistem sewa di sini guys. Nah, namanya adalah Tarian Jiwa Camping Ground. Namanya unik banget ya, Love Like High. Kalian pasti penasaran dong sama fasilitasnya tuh apa aja, terus luasnya kayak gimana, terus area dalamnya nih, camping groundnya kayak gimana, konsepnya, detailnya tuh kayak gimana, view-nya dari atas tuh bagus apa enggak, terus kalau malam kayak gimana. Aduh, pokoknya kalian harus kesini deh. Yuk, kalau mau lihat lebih lanjut kita langsung coba ke atas aja. Gas. Oke, kita udah sampai nih di halaman depan dari Tarian Jiwa nih. Ini parkirannya guys. Parkiran motor di sini bisa muat sampai ya 15 motor bisa muat, dan bisa parkir mobil di sini sampai dengan 7 mobil. Lumayan luas kan guys parkiran mobilnya. Kita ke dalam lagi. Gimana guys? Dari sini udah kelihatan kan tuh, ada kayak area camping groundnya, terus ada villa-villanya gitu guys. Cakep kan? Kita masuk ke, jadi masuk ke lewat sini guys. Assalamualaikum. Nah guys, inilah area dari area camping ground Tarian Jiwa private campnya nih. Ini gue di undakan yang pertama ya guys, bisa muat sampai 10 tenda. Kalau yang di atas ada 15 sampai 20 tenda. Nah, gue mau spill sedikit harga kalau kalian mau sewa private camp Tarian Jiwa ini. Kalau weekdays itu sebesar Rp1.600.000, kalau weekend Rp2.000.000. Dan syaratnya adalah di sini kalau kalian mau sewa dengan harga tersebut itu maksimal di 30 orang. Kalau lebih nambah 25.000 per orang per malam. Kalian dapat apa aja? Dapat area campnya ini. Terus kalian dapat fasilitas dapur sama aula tuh, ada aula di situ, ada gazebo-nya juga. Ada kamar mandi banyak banget. Kamar mandinya malah ada air panasnya guys. Nanti gua kasih tahu ke kalian ya. Kalian lihat villanya cakep ya, keren banget. Nah, di sebelah sini nih kita pas banget posisinya ada di belakang kaki Gunung Salak ya. Tapi yang lebih cakep lagi nih guys, view yang kedepannya nih, yaitu view Gunung Gede Pangrango guys. Pengen lihat kan? Ayo, muter, kita muter. Kalau kalian mau ngecamp di sini untuk acara keluarga, sama teman-teman, sama komunitas atau perusahaan, bisa banget di sini, murah meriah lagi. Kita langsung
lebih detail aja ya guys ke atas. Ini areanya, terus fasilitasnya apa aja. Come on lah. Gas neng. Nah guys, ini sekarang gue berada di undakan yang kedua. Ini undakan yang luas, bisa muat sampai 15 tenda. Ini tenda gue di belakang. Jadi tarian jiwa camp ini, kalau kalian mau sewa tempat ini, bawa tenda sendiri guys. Jadi tinggal pasang kayak begini, bebas bebas pasang di sini. Jadi kalian mau pasang dimanapun terserah, bebas. Enak kan? Terus di sini cuacanya juga lagi, mana ya, sepoi-sepoi, angin tuh kenceng banget guys. Enak jadinya sore-sore main sama keluarga, sama temen-temen di sini, mantap banget. Nih sekali lagi gue kasih lihat nih guys view-nya dari sini. View Gunung Gede Pangrango sama city view-nya, cakep banget kan? Tuh. Kebetulan juga alhamdulillah cuacanya lagi cerah banget di sini. Mantap. Tuh, ada teman kita lagi ngobrol-ngobrol santai di situ. Ada juga yang di sana, tuh. Cakep banget ya rumah villanya kayak mana ala-ala Eropa gitu guys. Ini area yang atas, rumputnya bagus, lampunya juga udah dinyalain guys. Sekarang ini jam 5 sore. Duh, teman kita ini berdua ini lagi ngopi enak banget. Eh ngopi bro, mantap. Jangan lupa dateng ya sini. Ini view-nya bagus gak sih menurut ini kalian parah. Tempatnya gimana nih? Mantap parah ini mah. Cocok loh, apalagi buat keluarga gitu. Lebih enak lagi bawa pacar. Bawa pacar, mantap. Boleh. Kalau menurut gua ini kan lokasinya strategis ya, gampang banget diakses motor dan mobil, apalagi jalanannya bagus dah. Kalau menurut kalian gimana? Jalannya bagus ya. Normal, seperti biasa. Udah wih, mantap pokoknya mah. Cuacanya gimana nih? Aduh, hawanya. Mantap. Udah mulai dingin ya? Bikin manja mata. Ini anginnya sepoi-sepoi gimana gitu ya? Kalau ada layangan main layangan dah di sini. Iya, benar. Mana terbuka gini lagi ya? Iya. Gede. Tinggal tarik enak kalau kayaknya ada. Tuh, ada teman kita juga lagi santai-santai menikmati view city light. Udah gak sabaran lihat kalau malam ya? Jadi, gue juga pengen lihat kalau malam ini cakep banget kayaknya dah. Nah ini teman kita. Nah ini yang di sebelah sini nih, ini namanya Pak Haji, ini jagain dari tempatnya. Jadi kalau kalian mau kesini, mau sewa tempat ini, langsung ketemu sama Pak Haji. Halo. Ini belum semua guys, nanti teman kita pada nyusul datang semua kesini. Nah kalau dari parkiran di depan tuh deket guys ke area campingnya. Tuh deket banget kan. Cuma 10 meteran doang paling, terus ngelewatin jalan setapak ini menuju ke area yang atas ini nih. Kita lihat yuk dari yang pertama. Ini area dari gazebonya. Bisa santai-santai di sini, ngobrol-ngobrol, ngopi-ngopi, gitar-gitaran di sini bisa. Naik lagi ke atas. Ada area untuk bakar api unggun di sini guys. Nah, bisa bikin api unggun. Mau nongkrong-nongkrong di sini juga bisa. Tuh. Kan? Malah dari sini view-nya lebih dapet guys, karena lebih tinggi kan posisinya. Kita lihat view-nya ke Gunung Gede Pangrango. Tuh. Wih, cakep kan ngobrol-ngobrol sambil lihat view. Duh, luar biasa mantap. Next, selanjutnya kita ke dalam. Ini area dapur, guys, atau pantry. Ada meja, kalau mau makan bareng di sini bisa. Ini fasilitas yang ada di sini, kalian bisa pakai semuanya bebas, termasuk ini nih, kulkas, terus cucian piring, kompor gas, rice cooker, semuanya. Ini termasuk juga air minum.
Dapat 2 galon guys di sini. Lumayan kan? Tuh, ini juga gimana ya, tempatnya mewah banget guys. Ini cocok banget nih kalau kalian misalkan sini sama keluarga atau sama teman-teman yang rame-ramean di sini, mau masak di sini aja. Masak rame-rame di sini. Oh, ada gelas juga tuh ternyata. Baru lihat gua guys, ada gelas banyak banget. Mantap, mantap. Next yuk kita ke sebelah. Fasilitas apa lagi sih yang didapat dari Tarian Jiwa ini? Yuk kita ke sebelah. Ini fasilitas lain yang bisa kita pakai di Tarian Jiwa ini. Kita lihat ke depan dulu nih. Nih buat nongkrong-nongkrong lagi bisa di sini ngobrol-ngobrol. Tuh meja-meja. Kita ke dalam lagi yuk. Assalamualaikum. Wah, ada kursi malas nih buat santai-santai di sini dengan foto-fotonya cakep banget guys ini. Wah, banyak ya. Cantik ya. Cakep. Tuh majang-majangnya rapi. Oh ya guys, di area ini itu dapat atau ada wifi juga tuh. Free wifi. Wifi kencang banget guys, gue udah pernah coba. Masih di dalam nih guys. Ini yang di sebelahnya. Ini tempatnya luas ya. Kayaknya 3x6 atau 3x7 meter gitu. Luas banget. Nih, bisa kalian pakai juga. Tuh. Di luar sana malah ada kolam. Ada ikannya juga, nanti gua kasih tahu ke kalian tuh. Tapi sebelum itu, gua mau spill juga kalian, ada kamar mandinya yang bersih banget. Tuh, kamar mandinya. Wah. Cantik ya, mewah. Dan kamar mandinya toiletnya duduk, ada air panasnya juga malah. Waduh, luar biasa deh ini Tarian Jiwa. Oh ya guys, kamar mandinya banyak banget di sini yang bisa kalian pakai. Salah satunya ini juga ada kamar mandi di sini nih. Lah, ada orang. Sembarangan ya video ya. Davi, kamar mandinya gimana? Bagus gak? Mantap, lihat rasanya juga. Bersih banget ya? Bersih lagi kamar mandinya, enak kamar mandinya. Ada showernya segala, Om. Iya. Mantap. Nah, kalau ini toiletnya duduk ya. Airnya panas juga kan yang sini? Ada yang panasnya juga di sini kok. Water heaternya ada. Oh, mantep banget ini. Ada kaca juga. Jangan sedih, say. Di sini kamar mandinya gak cuma dua, ada lagi ternyata. Dengan kapasitas 30 orang, ini kamar mandinya banyak banget. Jadi dijamin gak pakai antrian dah. Tuh. Sono kamar mandinya, jadi lewat sini. Nah, itu kamar mandi lagi. Tapi tolong lihatin deh, itu toiletnya kayak gimana. Toilet jongkok ya? Iya, ini jongkok. Shower. Shower juga yang sebelah sana. Sama ya? Sama. Lampunya gimana? Wah, ada lampu guys. Nah. Aman. Jangan sedih, say. Nyalain aja dah. Udah sore soalnya, mau maghrib. Nih guys, suasana sore. Jam berapa sekarang, Dapi? Setengah 6 ya? Iya, ini jam setengah 6 sore guys. Tuh, awannya udah mulai menguning. Cakep banget dah view-nya pokoknya. Ke bawah yuk.
kita lihat lagi. Rumputnya bagus, tanahnya juga bagus. Jadi kita nanti tidur di sini, guys. Tuh. Oh ya, informasi penting juga nih. Kan kalau kalian mau sewa tempat ini, kalian dapat area tempat camping groundnya, dapur, pantry, sama aula, gazebo. Ini kecuali yang kamar-kamar di atas itu nggak disewain ya, guys ya. Jadi informasi update-nya, jadi tuh punya milik pribadi dari pemilik Tarian Jiwa ini. Cakep banget dah itu bangunannya. Oh ya guys, ada yang kelupaan juga. Ini kan lokasinya boleh dibilang cakep ya, strategis. View-nya cakep juga. Area camping ground-nya luas dan di sini ternyata masih dapat sinyal, guys. Semua provider dapat sinyal sini, jangan khawatir. Kalau emang enggak dapat sinyal sama sekali juga, tenang, ada WiFi di sini, guys. Kenceng lagi WiFi-nya. Nah, sekarang ini jam 6:30 sore. 6:30 malam, guys, dari Tarian Jiwa Camping Ground. Wah, city light-nya cakep banget dah ini. Terus lampu-lampu areanya juga wah. Keren. Mantap banget ini. View-nya Gunung Gede Pangrango tuh. Alhamdulillah guys, udah rame ini di Tarian Jiwa. Ada teman-teman kita nih baru datang nih. Iman. Nandi. Gimana guys, balik lagi. Gimana tempatnya, bagus gak? Wih, enak banget asli. Mantap ya. Rekomend ini mah. Mabar ya? Mabar wae. Ada Arama juga nih. Hai. Pemandangannya gila, gokil banget, seru. Yang mau pada datang aja ke sini. Yes. Mantap. Sila itu luas banget ya. Iya. Tuh. Ada yang lagi foto-foto juga di situ, guys. Wow, udah miring nih handphone, pada mabar semuanya. Fikri, lu gak ikutan miring tuh, mabar. Hah? Mabar. Gaskeun. Jangan nog dia. Oh iya, berapa? 25. Ada yang masak nih. Yeah. Oh, ada tidur. Tidur dong. Ini belum tidur nih, belum ngantuk. Oh. Bun, masak apa, Bun? Masak apa ya? Kerasin nih. Kerasin. Nih. Wah, ribetan. Wah, ini juara ini. Di restoran mahal ini. Duh, enak banget ngopi. Ngopi. Cemilannya banyak banget nih, guys. Aduh, yang dalam lebih nggak jelas lagi nih. Aduh, masih sore. Nih, nggak dapat lapak nih. Malam-malam gini, lagi dingin gini cuacanya, paling enak bakar itu unggun. Langsung view-nya noh, city light-nya. Jibret. Gas, ngeng. A heart's beat
to the city streets, we began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young and it's just begun as she puts her hand in mine. We wanna chase the night. Selamat pagi dari Camp Tarian Jiwa. Pagi ini cuacanya cerah banget, guys. Tuh, meskipun awannya tebel banget, tapi di sini cerah. Tenda sudah mulai bertambah nih, guys. Mataharinya cakep ya, menyinari gitu ketutup awan. Suasana pagi ini yang sendu banget dari Tarian Jiwa Camp. Teman-teman masih pada tidur nih. Ini terus dan teman kita juga tuh masih pada tidur. Aduh. Selamat pagi yang masih pada tidur, ayo bangun. Alhamdulillah guys, pagi ini gerimis. Adem jadinya, gak panas. Udah siang guys, jam 11 siang. Nih. Hai. Kok ke Curug gak ngajak-ngajak sih? Nah, tahu ah. Itu sare, gak udang-udang. Mual apa? Mual, sakit mah. Bagus gak Curugnya? Ih, pokoknya belum terekspos, keren. Ah, kesana ah. Ih, capek deh. Capek deh. Ayo Dapi, ke Curug. Yuk, gas, ngeng. Baru pulang ini, gas, ngeng lah pokoknya mah dah. Gas, curug, ngeng. Gas. Ayo ke Curug lagi. Ayo, ayo. No, pikir masih ayo, tidur, no. Yaudah, pikir mah. Tidur terus. Yuk, di mana, neng? Lewat belakang sini ya? Iya. Bisa ke Curug, guys. Berapa menit sih? Hah? Berapa menit? 5 menit. 10 menit. Oh, sini ya. Nama curugnya apa sih tadi? Sir Muncang. Sir Muncang. Atau Curug Pinus. 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 Pinus itu ibaratkan sepi. Ini kembang apaan? Cakep banget. Hah? Ini tuh enggak tahu. Kembang kembang sepatu ya? Hah? Kembang sepatu. Kembang mahkota. Kembang mahkota. Kembang bunga. Kembang desa. Ada pohon apa? Pohon cabe. Bukan. Mulai memasuki kawasan hutan pinus kita tuh depan. Oh, ada kebun di sini, guys. Sayang nih, Om. Cengeknya pada busuk-busuk. Cengek apaan sih? Kamu mah dijiin. Cengek itu cabe, Om. Oh, cengek cabe. Ya. Itu apaan? Mana? Tempat camping. Ini, itu di depan tempat camping tapi belum terlalu rapi. Belok kanan, Om. Oh, sini. Ya. Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take. Ini curugnya bukan? Ya, ini pertama. Pertama. Udah nih. Terus kok kita ke atas? Udah sampai. Oh ini. Ini cuma 15 menit dari Tarian Jiwa. Ini curugnya, guys. Assalamualaikum.
bening ya. Ya. Dingin. Ngopi. Curug si Serang apa? Sir Muncang. Curug Pinus. Hujan deras banget, guys. Oke deh guys, itulah review gue di Tarian Jiwa Camping Ground. Semoga informasi vlognya bermanfaat dan menghibur buat kalian ya. Jika ada pertanyaan, tulis komentar di bawah ini. Jangan lupa subscribe ya. Sampai ketemu lagi di vlog-vlog gue berikutnya yang lebih seru. See you, bye-bye.